Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, seperti biasa tak bosan-bosan jangan lupa pencet tombol subscribe dan like bila Anda menyukai video kami agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Oke, di hadapan saya ini ada sebuah kasus TV ya. Kasus TV ini mereknya Polytron Uslim ya. Uslim. Tapi gambarnya dominan warna hijau ya. Merahnya cuma sedikit. Terus birunya juga sedikit ya. Kita evakuasi dulu dengan cara masuk menu factory ya. Kalau menu factory tidak membuahkan hasil, lalu kita bongkar TV-nya, apakah tabungnya, apakah ada yang lain ya yang menyebabkan televisi ini dominan warna hijau. Oke, langkah yang pertama sebelum kita bongkar TV-nya, langkah yang pertama itu masuk menu factory dulu ya, agar tidak ribet-ribet bongkar TV. Kalau bisa di share mode ya, bisa di share mode dulu. Oke, langsung saja persiapkan remote-nya ya. Remote-nya seperti ini bisa pakai ini juga bisa, ini share mode remote ya, ini remote-nya yang bawaan Polytron itu juga bisa ya. Oke, langkah pertama ialah kita matikan televisinya dahulu ya untuk masuk menu factory-nya. Kita biarkan standby seperti ini untuk lampunya. Lalu kita tekan menu sampai menu di remote ya, ini jangan salah, menu di remote kita pencet sampai ini, indikator ini sampai tidak menyala ini ya, sampai start kita pencet seperti ini menunya sampai start. Oke, ternyata remote ini tidak support ya, ini untuk masuk menu factory kita pakai joker ya, ini remote joker. Kita sudah set untuk TV Polytronnya. Oke, langsung lanjut kita matikan TV nya terlebih dahulu. Seperti ini sampai standby, lalu kita pencet menu di remote ya. Seperti ini sampai indikator standby menyala, terus ada ini ya, masukkan passwordnya ya. Seperti ini, sesudah tampil password seperti ini kita masukkan kodenya 1013 untuk men-setting ini ya warnanya. Lalu kita kursor ke bawah atau ke atas juga bisa, kita cari yang dominannya ini 99 ya, G atau hijaunya, R-nya 50, kita sesuaikan selera kita ya. Kita kurangi yang G dulu ya untuk televisi ini, G kita kurangi. Se
seperti ini sudah tidak hijaunya, hijaunya tidak seperti tadi ya. Lalu becutnya kita naikkan. B ini adalah blue, blue ya atau biru. Kita kasih 100. Seperti ini masih tidak imbang, gate drive-nya kita kurangi lagi sampai warna tidak dominan, yang lain seimbang ya, warnanya agar seimbang. Kita naikkan B-nya ini. Nah, ini sudah mendingan ya, tidak kehijauannya, tidak kehijauan seperti ini. Gate drift sudah, B-nya juga kita kurangi lagi. Ya, ini ya sudah mending ya, ini birunya juga muncul. Kita kurangi lagi rednya ya, red ya, seperti ini ya. Oke, ini sudah bagusan ya, ini untuk televisi seperti ini tidak usah bongkar, tidak usah, itu cukup kita masuk menu factory. Setelah warna disesuaikan langsung kita simpan juga pakai menu ya, seperti ini menu. Nah, ini sudah menyimpan ya. Mohon maaf ya, ini kameranya pakai HP tidak bisa jelas untuk video kami. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like ya untuk video kami agar dapat notifikasi video kami selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.